Gara-gara menerima kunjungan tetamu tak diundang, Masjid Jami' Sungai Plong terpaksa membelanjakan wang berjumlah kira-kira RM34,000 bagi menukar kapet baru yang perlu dilupuskan. Nazir Masjid Husin Rani berkata, kos bagi menukar karpet baru itu ditanggung jemaah melalui hasil sumbangan mereka. Awal hari ini, para jemaah bergotong royong membersihkan masjid dengan bantuan anggota bomba, wakil perhilitan dan Jabatan Mufti Selangor sebelum proses sertu dijalankan. Dalam kejadian kira-kira pukul 8 malam Selasa, seorang jemaah cedera disondol seekor babi hutan yang menceroboh ke dalam Masjid Jami' Sungai Plong. Babi hutan itu dikatakan tiba-tiba muncul di perkarangan masjid sebelum mengejar beberapa kanak-kanak yang berada di kawasan terbabit sebelum masuk ke dalam masjid dan menyondol seorang jemaah hingga cedera. Jemaah yang terkejut dengan kejadian itu kemudiannya cuba menghalau haiwan terbabit sebelum ditembak mati oleh seorang jemaah yang memiliki senapang patah. Jangan lupa subscribe!